Halo sahabat Seribu Village, kali ini lagi berada di pasar deket Jalan Duri nih guys. Nih pasar ya, ada yang unik nih, ada yang jual papeda cilung. Lihat nih papeda cilung. Wah, ini nih, apa nih pak? Telur. Telur. Oh telurnya dipakai ini botol ya pak? Iya. Ini? Ini aci. Acinya. Satu. Jadi satu berapa nih pak? Seribu. Seribu. Sen 10 udah pak? Wow. Dia bahannya cuma aci, sagu ya pak ya, aci ya. Sama telur yang tadi telur. Ya pak ya. Sama ini bumbu-bumbunya ya nanti ya. Ini untuk keju, balado. Keju, ya. Balado. Ini saus. Sama mentega. Memang biasa mangkalnya di sini nih pak? Di sini. Pasar apa sih namanya pak? Pasar Garuda. Garuda. Jalan Duri ya. Ini kasih keju. Ini balado. Oh balado. Ya. Wow. Oh kayak telur gulung berarti pak? Iya sama aja. Oh sama, cuma dia bikinnya pakai teflon. Teflon. Dibilangnya papeda ya. Papeda. Cilung. Cilacap ya pak? Cilacap pasti. Hah? Asli Cilacap? Iya. Nggak pulang kampung dong pak tahun ini? Ini baru satu minggu. Pulang? Iya. Oh gitu. Baru datang. Jadi baru datang dari Cilacap nih pak ya. Pakai kompor, pakai teflon. Sebenarnya bisa dong ini dibikin pakai di rumah pakai teflon gitu pak ya? Bisa di rumah. Asal ada acinya, ada telurnya. Telur. Ini keju. Terus digulung, nah gulungnya susah nih. Susah nih. Duh, jago bener. Waduh. Dibikin 55 berarti pak. Saya ntar mau lihat nih cara gulungnya gimana nih, penasaran deh. Mantap. Ini diangkatnya sampai gimana nih pak? Kalau agak kering. Kalau agak kering baru bisa digulung ya. Iya. Gulungnya gimana nih? Ujungnya? Ujung sini. Oh di, ya. Dicolok. Colok. Oh gitu. Wih udah jago, kalau nggak jago nggak bisa. Yo ya. Itu sebelah jualan apa sih? Itu ayam goreng. Ayam goreng sama goreng-gorengan ada sate-satean gitu ya? Iya. Wow. Tuh dicolok. Oh, gitu, di warna-warni lagi. Unik, guys. Ini pakai aci. Oh. Oh, diratain dulu. Ini ada yang ngembung nih pak? Ngembung, tipis banget. Tipis ya? Aku mau bicara petang biar. Pernah gagal pak waktu gulung? Ya pernah juga, karena anak-anak itu kan kebanyakan ini. Oh mak. Balado jadi basah. Oh kalau balado basah. Jadi susah. Itu udah berapa pak? Lima. Lima lagi satu bungkus ya pak, dibedain pak.
kue putu lewat. Ini kue putu. Ini habis balik dong, Pak? Alhamdulillah, balik langsung. Memang dari siang tadi? Jualan dari jam 11. 11 siang ya? Siang. Keluar. Biasa bagi satu gini laku berapa tusuk, Pak? Ya, kalau hampir dapat 300. 300 tusuk ya? Iya, akan dapat 300. Oh. Telur sama aci nih guys. Kalau di Cilacap namanya papeda gitu, Pak. Kalau di sini kan Cilacap. Hah? Cilung. Oh, cilung. Iya. Aci digulung. Iya. Kalau di sini telung ya, tilung. Telur gulung. Ya guys, tuh. Ini udah jadi nih. 5 tinggal dikit lagi. Nanti kita cobain. Lihat. Gampang banget tapi sebenarnya susah. Iya. Ini kita cobain dulu deh. Oke guys, ini dia. Namanya papeda. Komen di bawah guys kalau di kota kalian itu namanya apa nih? Ya, jadi sebelum kita makan kita berdoa dulu. Amin. Kita cobain. Jadi dia nggak pakai apa-apa. Tuh. Ini udah pakai, maksudnya nggak pakai ini lagi, bubuk-bubuk lagi nih, karena udah campur. Makan. Mantul nih ya. Aci-aci. Telur gitu. Acinya berasa kenyal-kenyal sama campuran telur. Mantap. Kebol. Ya. Dia mengikat. Panas men. Makan. Enak, kenyal-kenyal. Unik ya. Benar-benar kayak papeda nih. Panas men. Panas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Kita kembali ke edisi berikutnya. Mantul. Pak, buat Bapak. Ambil aja. Enggak, enggak apa-apa. Makasih. Ya, sama-sama Pak ya. Kita berangkat. Oke. Oh iya.